gereja ini atas rasa kebajikan dan keprihatinan kepada terutama kepada ibu-ibu lah yang bekerja, di mana sisi pengajian untuk semua sekolah-sekolah bawah ya, sekolah Kelantan, untuk tahun 2016 kita akan bermula untuk dari dua. Pertama ialah Januari sehingga Jun, kita akan bermula pada pukul 8 pagi, memandangkan waktu itu kelewatan waktu subuh. Maka kita nak biar semua keluarga ataupun ibu bapa dapat menaikkan waktu subuh lebih selesa, tidak terkesa-kesa. Maka kita bermula pada pukul 8 pagi. Selepas Jun hingga Disember, kita balik semula pada 7.30 pagi, waktu sekolah atau waktu mula belajar pada semua sekolah-sekolah bawah yayasan Islam Kelantan. Okey. Berapa sekolah waktu di bawah? Semua sekolah bawah yayasan. 92 buah sekolah. 92 buah sekolah.